Kita berkumpul dalam kegiatan pemusnahan barang bukti narkoba yang merupakan hasil kegiatan penegakan hukum yang dilakukan oleh Ditres Narkoba Polda Metro Jaya dan juga Polres Bandara Suta serta Polres Tangerang Selatan. Kegiatan ini sengaja dilaksanakan pada hari 1 Oktober Sengket Pancasila ini. Transparansi kegiatan penegakan hukum dan akuntabilitas terhadap apa yang kami lakukan. Terhadap kegiatan penyidikan dan penegakan hukum itu akan diuji di pengadilan, di mana pemusnahan diuji terlebih dahulu dan dilaksanakan pemusnahan di depan umum, di depan perwakilan, di depan LSM, di depan disaksikan oleh media dan diliput. Ini bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan juga moral kami terhadap masyarakat. Kita melakukan pengungkapan. Kita berharap kalau ada suara yang mengatakan barang bukti yang digunakan atau dijual belikan oleh petugas, kami dibantu untuk bisa meluruskan. Karena teman-teman hadir di sini sebenarnya, jadi bisa meluruskan. Kenapa ini perlu kami minta bantuan? Karena upaya untuk menegakkan hukum penyalahgunaan narkoba ini bukan pekerjaan yang mudah. Menyemangati anggota untuk tetap melaksanakan kegiatan ini juga bukan hal yang mudah. Ditambah kesulitan.